Petugas pemadam kebakaran Ukraina mendadak kalang kabut saat tengah memadamkan api di wilayah Donetsk. Sebab di tengah proses pemadaman, sejumlah misil yang diduga berasal dari Rusia melintas tepat di atas kepala dengan suara desingan yang terdengar jelas. Ya, itulah rekaman video yang menunjukkan detik-detik petugas pemadam harus berlari menyelamatkan diri dari misil-misil Rusia. Suara drone pengintai pun dapat terdengar saat petugas pemadam kebakaran mundur dari lokasi. Bihuang! Menurut laporan kementerian nih, kebakaran itu disebabkan oleh penembakan yang dilakukan Rusia sebelumnya. Namun hingga kini kementerian tak melaporkan adanya korban luka akibat penembakan itu. Petugas pemadam kebakaran Ukraina memang jadi sasaran pasukan Rusia di wilayah itu. Hal itulah yang memaksa para petugas menghentikan operasi dan terpaksa mundur demi keamanan.